Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara menyembunyikan story Instagram kita dari orang tertentu. Atau misalnya kalian nggak suka sama orang, nggak suka sama teman kalian ini, dan kalian nggak mau tuh orang ini tahu story kita gitu guys. Nah, kayak gini guys caranya guys. Cara yang pertama, kalian klik tombol subscribe dulu yang warnanya merah guys. Itu cara yang pertama. Setelah itu kalian buka aplikasi Instagram kalian guys. Nah, kalian buka aplikasi Instagramnya. Nah, setelah itu kalian cari nama teman kalian guys. Nah, kalian cari nama teman kalian, misalnya di sini Ko Tutorial bakalan nyembunyiin storynya Ko Tutorial dari ini teman Ko Tutorial yang namanya Ko Panda, misalnya kayak gitu. Nah, tampilannya kan akan seperti ini. Setelah itu kalian pilih di bagian titik tiga pojok kanan atas. Nah, kalian pilih bagian titik tiganya. Nah, kemudian kalian pilih yang sembunyikan cerita Anda, kalau bahasa Inggrisnya itu hidden story ya, kalau nggak salah ya. Nah, kalian pilih. Nah, kalau kalian pilih ini, Ko Panda atau teman kalian yang kalian pilih ini nggak akan bisa melihat story Instagram kalian, guys. Jadi cuma bisa lihat postingan aja, nggak bisa lihat story Instagram gitu. Jadi kalian pilih. Kemudian akan ada tulisan seperti ini, sembunyikan cerita dari Ko Panda. Nah, ini kalian pilih sembunyikan, guys. Nah, kalian pilih sembunyikan. Nah, Ko Panda tidak lagi dapat melihat cerita Anda. Nah, jadi ketika kalian buat story Instagram, itu Ko Panda nggak bisa lihat, guys. Bang, terus kalau misalnya mau lepas kayak gimana, Bang? Misalnya kita mau nunjukin lagi tuh story-nya ke orang ini, caranya gimana, Bang? Caranya mudah banget. Kalian tinggal masuk lagi ke profil teman kalian. Nah, kalian inget-inget teman kalian siapa? Nah, kalian buka profilnya. Lalu kalian pilih titik tiga lagi. Nah, setelah itu kalian pilih yang tunjukkan cerita Anda. Nah, kayak gini guys. Nah, jadi kalau kalian pilih itu, story kalian bisa dilihat teman kalian guys. Jadi ini cocok buat kalian yang misalnya lagi marahan sama seseorang, marahan sama pacar, gebetan, atau mungkin selingkuhan kayak gitu ya. Dan kalian pengen buat story tapi nggak mau orang lain ini lihat. Nah, ini cara yang cocok untuk kalian tanpa harus men-unfollow, memblok ataupun lainnya guys. Jadi ini caranya cocok buat kalian yang ingin sembunyiin story kalian dari orang tertentu guys. Nah, semoga video ini dapat membantu kalian. Jika kalian ada pertanyaan atau ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bawah video ini. Nanti Ko Tutorial bakalan jawab atau mungkin bakal buat video yang kalian udah request atau tanyakan guys. See you di next video. Bye-bye.